Masjid Sultan Yahya Petra Machang, Kelantan, terletak di tengah Bandar Machang, berdekatan dengan persimpangan Pasir Putih, Kuala Kerai dan persimpangan Jalan Tanah Merah. Masjid yang siap dibina pada 1968 telah banyak diubah wajah. Kini masjid yang mempunyai 4 imam yang bertugas telah mula berkembang mengikut arus pemodenan alaf ini. Dengan keluasan ruang solat utama yang mampu memuatkan 2,300 jemaah pada satu masa, dilengkapi kemudahan aircon sepenuhnya, kemudahan lampu serta kipas siling beserta kapet lantai yang berkualiti, pastinya selesa bagi para jemaah untuk mengerjakan solat. Masjid Sultan Yahya Petra telah dianugerahkan pada 2014 sebagai masjid terbaik di Malaysia. Di kawasan mengambil wuduk yang cukup selesa, kemudahan tandas yang terbersih serta sedia guna untuk OKU juga. Mempunyai perpustakaan mini yang cukup dengan bahan rujukan asas. Kemudahan kerusi urut juga ada disediakan. Masjid ini juga mempunyai bilik gerakan yang serba lengkap dan selesa untuk digunakan. Kemudahan audio sistemnya adalah yang terbaik bagi kegunaan majlis ilmu ataupun azan. Kemudahan IT di masjid ini, terdapat 8 buah komputer yang boleh digunakan. Tidak ketinggalan juga kemudahan Wi-Fi bagi para jemaah. Masjid ini juga menyediakan perkhidmatan kaunter untuk pembayaran zakat. Selain kemudahan yang ada, terdapat juga kemudahan bagi tujuan rehat di kawasan masjid, termasuklah mini taman yang serba indah. Masjid ini menjadi tumpuan masyarakat, maka kebersihan senantiasa dipantau oleh pihak masjid. Kawasan parking di masjid ini cukup luas dan tersusun. Khidmat van jenazah juga turut disediakan. Selain kemudahan yang serba ada, pihak masjid juga menyediakan pelbagai majlis ilmu untuk masyarakat di daerah Machang. Harus disembah selain Masjid Sultan Yahya Petra seumpama satu perhentian dengan pelbagai kemudahan. Bukan hanya untuk beribadat, tetapi lebih dari itu. Pada setiap pagi, pihak masjid akan mengadakan pengajian Al-Quran kepada sesiapa sahaja. Pengajian bahasa Arab juga turut disediakan oleh pihak masjid. Allah Maha Suci. Kata kerja pasif. Contoh ayat sebelum ni, fungsi haji, makna dia perkataan-perkataan. Allahu Akbar.
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Agama ilmu dan memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada orang-orang yang berilmu. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu, yakni dengan beberapa darjah. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-ta'ibin. الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد رسول الله رب العالمين. قبل الله. Di bawah kepimpinan para imamnya, khasnya Imam Satu, Imam Tua Muhammad Hafizi bin Ramli, pelbagai perancangan pembangunan sedang diaturkan. Okay, alhamdulillah, dari segi pembangunan dan prasarana Masjid Sultan Yahya Petra Macang sekarang ini dalam proses penambahbaikan dari sudut kemudahan dan prasarana diperlukan oleh masyarakat, terutamanya dari sudut pembangunan prasarana kemudahan kepada golongan OKU. Tandas untuk golongan OKU, lelaki dan perempuan, kita adakan laluan untuk kemudahan golongan OKU juga. Dan yang terbaru, kita dalam proses pembangunan kios koperasi untuk pergerakan operasi koperasi dari sudut penjualan barang-barang sunnah, jubah dan kelengkapan untuk tetamu di Baitullahil Haram bagi mereka yang ingin mengerjakan umrah dan haji. Dan kita juga insya-Allah akan membina sebuah kafe ataupun kantin untuk kemudahan para jemaah kita lah, di mana kaki tangan kita sendiri, AJK kita di samping buat kerja, mereka boleh berehat dan bersantai di kafe insya-Allah untuk kemudahan kita bersama insya-Allah. Dan insya-Allah untuk pembangunan akan datang, Masjid Sultan Yahya Petra Macang akan membina sebuah kompleks Masjid Sultan Yahya Petra, yang mana insya-Allah kita akan wujudkan sebuah sekolah tahfiz, di mana kompleks kita akan menempatkan pelajar-pelajar tahfiz untuk mereka menghafaz Al-Quran. Di samping kita wujudkan pusat pentadbiran baru masjid kita ni, kita akan pindah ke kompleks, di mana kompleks ini akan menjadi satu tempat pentadbiran dan pengurusan Masjid Sultan Yahya Petra Macang. Sekarang ini dalam proses pengambilan tanah, kita buat pengambilan tanah hampir 3 ekar. Kita buat pengambilan di sebelah belakang masjid untuk memperluaskan lagi kawasan masjid,
bertujuan untuk kita membina kompleks Masjid Sultan Yahya Petala Macam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan, dipercepatkan urusan pengambilan untuk kita teruskan dengan projek pembangunan, iaitu membina sebuah kompleks Masjid Sultan Yahya Petala Macam. Harapan saya kepada semua masyarakat di luar sana untuk sama-sama kita turut membantu dalam memberi sokongan kepada pengurusan dan pentadbiran Masjid Sultan Yahya Petala Macam, sama ada dari sudut sumbangan kewangan, sumbangan idea dan sebagainya, untuk sama-sama turut membantu menjadikan Masjid Sultan Yahya Petala ini terus bergerak mengikut peranan dan fungsi yang perlu dimainkan sebagaimana yang telah ditunjuk ajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu ya Rahim, Allahu ya Ghafur. Maka segala perancangan dan pembangunan telah digerakkan melalui AJK Masjid yang dilantik bersama kaki tangan yang lain untuk memastikan kesemua perancangan, pengurusan masjid serta hala tuju dan matlamat perlulah disusun secara sistematik dan berjadual. Inilah rahsia utama bagi pengurusan Masjid Sultan Yahya Petala sehingga memenangi pelbagai anugerah. Alhamdulillah, Masjid Sultan Yahya Petala Macam terus bergerak mengikut peranan dan fungsi yang dimainkan oleh semua kaki tangan, ahli-ahli jawatan kuasa sama ada daripada induk dan ahli-ahli jawatan kuasa kerja, sehingga dinobatkan pada tahun 2010 sebagai Johan Masjid Terbaik Peringkat Negeri Kelantan. Pada tahun 2011, Masjid Sultan Yahya Petala telah mendapat naik Johan Masjid Terbaik Peringkat Negeri Kelantan, dan pada tahun 2012 Masjid Sultan Yahya Petala terus mendapat Johan sekali lagi. Pada tahun 2013 naik Johan Masjid Terbesar Negeri Kelantan, dan pada tahun lepas 2014 alhamdulillah kejayaan yang terbesar yang dapat dicapai oleh Masjid Sultan Yahya Petala Macam mendapat anugerah tertinggi di peringkat kebangsaan, iaitu dinobatkan sebagai Masjid Terbaik Malaysia dalam kategori Masjid Daerah di dalam Anugerah Masjid Malaysia AMM 2014. Kini, masjid ini bukan sekadar untuk menunaikan 5 fardu solat yang wajib. Malahan Masjid Sultan Yahya Petala kini melangkaui tanggungjawab dengan mengadakan pelbagai program tahunan, bulanan dan sebagainya bagi memastikan usaha memasjidkan masyarakat, memasyarakatkan masjid menjadi satu tuaian yang menguntungkan. Pengasih, Maha Penyayang, Allahu Rabbi yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, Maha Pemberi. Al-Malikul Quddus, Al-Mutakabbir, Al-Waliyul Kabir, Allahu Rabbi, Al-Adlul Latif, Al-Hayyul Qayyum, Al-Waliyul Hamid. Sesungguhnya, oleh itu, dengan tetamu luar yang hadir, maka terbuktilah serta terungkailah di mata mereka akan visi dan misi yang sedang dilaksanakan oleh Masjid Sultan Yahya Petala. Allah Maha dari segala-galanya, Allahu ya Karim, Allahu ya Rahim. Masjid didahulukan, solat berjemaah diutamakan.
bahagia.